ini selama 2 hari berturut-turut dengan pawai marching band, akan kita juga melihat pentas seni karya guru dan siswa dan juga bajar. Maka kami akan mulai, akan buka education expo education ini dengan memulai pawai marching band. Pembukaan education expo 2023 Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih dengan 3, 2, 1. Oh, my God.
masuk ke lapangan. Pak, SMP sini dulu, Pak, di sini ya? Iya, SMP berhenti dulu di situ, biar selesai dulu SD-nya, melewati lapangan Simarema. Oh,
Raja indah-indah, si Raja indah pati. Napa jong-jong-jong-jong pinggang di hosni matani hari. Napa saat to somba elek-elek, marhide tangian to puta mula jadi. Marhide acara Expo Education tahun 2020 tolon. Sekayasan Santa Maria berbelas kasih Sibolga. Marhide-hide diharoroni amang nami, amang wakil wali kota Sibolga. Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Danim atau yang mewakili, kemudian Bapak Pimpinan BI Cabang Sibolga, mertua kita di Pamatang, semonima nang ditondi, dohono nami mas semon hidup jenah tua-tua, tabo haratok pinik, tabuan haratok tobu, debatama nama ngiring-ngiring, asalele kita mangolu. Emma Bartoni nama tua-tua ni naik tunggol doi morot. Debatado nama tua sudah lima kita di parorot. Kupatulu hari-hari aman. Sahasah di solu sahab matu wadiyan tiga ras. Lelek kita mengulu sesahab matu panggabian. Jala horas-horas. Mardongan mauliate. Mauliate madi Tuhan. Parhorason madi kita. Mauliate. Kita melakukan tortor penyambutan. Thank you.
kami perkenalkan anak yang menyanyinya adalah Putri Cilik Indonesia Sumatera Utara 2023. Dia adalah siswa SD RK 3 Siborga dan akan mengikuti acara pemilihan Putri Cilik Indonesia 2023 tingkat nasional tanggal 5 sampai 8 bulan Juli 2023. Kita doakan semoga anak kita ini, Putri Cilik ini, berhasil mengharumkan nama Sumatera Utara.
kegiatan education expo sebagai wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat siswa bersama dengan seluruh staf pengajarnya. Tujuan dari semuanya itu adalah demi kemajuan bangsa dan negara, demi kemajuan kota Sibolga yang kita cintai ini. Kita boleh melaksanakan ini dengan sepenuh hati, dengan segala perjuangan, dan semuanya itu melalui implementasi pendidikan berbasis proyek dan berkolaborasi bersama dengan semua pemangku kepentingan antar peserta didik, guna melatih diri untuk bisa bekerja sama, ulet, tekun, setia, mampu bersinergi satu sama lain demi mencapai kesuksesan. Kami dari pihak pembina dari yayasan ini sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh yayasan bersama seluruh pengajarnya dari semua bina didik yang ada di kota Sibolga ini dan minggu lalu di Tapek. Nah, itu sungguh luar biasa. Kami dari pembina mengapresiasi bahwa sungguh luar biasa. Thank you.
Yayasan Santa Maria Berbelas. Thank you.
Thank you.
yaitu Education Expo tahun 2023. Di sini Pak Piceng, saya sampaikan kalau keluarga kami semua memang tamatan mulai dari SD, SMP, SMA dari Katolik. Semua dari Katolik. Mulai abang saya sampai anak saya adik saya yang terakhir. Tetapi ini ada cerita Piceng. Waktu saya sekolah, saya ranking 34 daripada 33. Kok ketawa, Ibu? Lewat ya, lewat. Sebenarnya bukan lewat, tambah guru walinya. Kan ada wali kelas, jadi 34. Artian saya murid paling montok rankingnya. Akan tetapi, walaupun paling montok, bisa menjadi seorang wakil wali kota di sini. Artian di sini bahwasanya yang paling montok saja pun SMA-nya bisa bikin wakil wali kota. Apalagi yang juara 1, juara 2, juara 3. Tepuk tangan bagi sekolah kita. Saya sangat bersyukur dan merasa bangga dengan keberadaan sekolah Yayasan Santa Maria Prestasi. Beserta dengan pendidik yang telah melakukan pembinaan terhadap generasi penerus bangsa kita saat ini dari tingkat TK sampai tingkat SMA, yang mana sampai saat ini masih mempertahankan akreditasi A. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid yang sudah mendukung semangat belajar, bertekad untuk mengarahkan anak setinggi-tinggi mungkin, sehingga visi pemerintah Kota Sibolga mewujudkan Sibolga sehat, pintar, dan makmur. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan Education Expo tahun 2023 dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama, serta dapat semakin memajukan dunia pendidikan dan kemajuan perekonomian di Kota Sibolga. Demikian sambutan saya ingin sampaikan atas nama pemerintah Kota Sibolga. Saya secara resmi membuka kegiatan Education Expo tahun 2023.